Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tribuners, hari ini saya sedang berada di lokasi di mana yang akan dijadikan tempat penampungan sampah sementara di dekat Stadion GBLA, tepatnya tuh di seberang Gerbang Merah. Hari ini dari BSDABM tengah melakukan pembuatan pondasi untuk jalan akses masuk kendaraan. Ini lokasinya nih. Ini lokasinya sekali lagi untuk area penampungan sampah sementara sekota Bandung. Luasnya itu 2 hektar yang akan dipakai. Ini menyusul belum optimalnya TPA Sarimukti untuk penampungan sampah. Saat ini petugas dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga sedang melakukan pembuatan pondasi untuk akses masuk nanti kendaraan. Nah, ini pondasinya nanti. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!